Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Saya Nur Adriana Izzati binti Adli, calon bernombor 17, Majlis Tertinggi dan EXCO di PAC bagi sesi 2021 dan 2022. Saya juga merupakan pelajar semester 2 bagi sesi 2021 dan 2022 yang berusia 19 tahun. Sebelum saya memulakan manifesto saya pada malam ini, suka untuk saya menggunakan peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Majlis Tertinggi dan EXCO di PAC 2020 dan 2021 kerana telah meletakkan kepercayaan mereka kepada saya dan telah memilih saya sebagai salah seorang calon Majlis Tertinggi dan EXCO di PAC bagi sesi 2021 dan 2022. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada mereka. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, di sini saya akan menyampaikan beberapa manifesto saya pada malam ini. Yang pertama sekali ialah memastikan para pelajar mengutamakan kesihatan mereka tidak kira secara bersemuka maupun secara virtual. Kesihatan yang dimaksudkan di sini tidak kisahlah sama ada kesihatan jasmani atau kesihatan mental. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti virtual fun run dan online fitness classes. Melalui program ini, pelajar dapat menyedarkan diri mereka bahawa betapa pentingnya menjaga kesihatan diri kerana kesihatan yang baik membawa peranan yang besar dalam menjadikan seseorang pelajar itu lebih ceria dan bahagia dalam hidup mereka. Selain mencerdaskan badan dan mencerdaskan otak, para pelajar juga mampu menangani dan mengawal masalah tekanan mereka lebih-lebih lagi ketika di fasa online distance learning atau dikenali sebagai ODL. Manifesto saya yang kedua ialah dengan mengadakan program Yours Truly Pre-CEO, di mana program ini bertujuan untuk memberi peluang kepada para pelajar yang mempunyai bisnes mereka sendiri dan ingin mengembangkannya lagi kepada orang ramai. Bukan itu sahaja, program Yours Truly Pre-CEO juga akan membantu para pelajar yang ingin memulakan perniagaan mereka secara kecil-kecilan. Melalui program ini, para pelajar dapat mempromosikan perniagaan mereka dengan lebih luas dan pada masa yang sama, para pelajar akan didedahkan dengan bermacam-macam jenis ilmu dan selok-belok tentang dunia perniagaan. Manifesto saya yang terakhir ialah menggesa pihak universiti untuk menyediakan satu garis panduan bagi mengadakan hari hiburan untuk para pelajar sekurang-kurangnya sebulan sekali. Saya mencadangkan untuk pihak universiti membenarkan para pelajar menikmati aktiviti-aktiviti hiburan seperti virtual jam session, di mana para pelajar yang berminat dengan muzik dapat berkumpul dan saling bertukar pendapat mereka tentang muzik. Mungkin melalui program tersebut, terlahirlah pelajar yang berbakat dalam menulis lirik mahupun mengubah lagu mereka yang tersendiri. Terdapat berbagai lagi jenis aktiviti hiburan seperti virtual karaoke, virtual campfire, virtual night session dan bermacam lagi jenis hiburan yang boleh dilaksanakan sepanjang ODL. Program ini bertujuan membantu para pelajar mengurangkan tekanan mereka setelah lama mereka menghadap pembelajaran mereka secara dalam talian. Dengan itu, sekian sahaja manifesto daripada saya, Nur Adriana Izzati binti Adli, calon bernombor 17, Majlis Tertinggi dan EXCO di PAC bagi sesi 2021 dan 2022.